Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, imam kita, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan salah satu perkara akidah yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhirat, yaitu tentang adanya haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ardil mahsyar, tentang meyakini adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang letaknya adalah di padang mahsyar, ya. Tatkala kaum muslimin dan seluruh manusia dibangkitkan pada hari tersebut dalam kondisi yang mengenaskan, ya, di mana mereka dibangkitkan dalam kondisi hufatan uratan, tidak memakai alas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, burlan buhman, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Seluruh dunia yang mereka kumpulkan, tidak ada sepeser pun yang mereka bawa. Jangankan dunia, bahkan pakaian pun mereka tidak punya. Bahkan sendal pun mereka tidak punya. Demikian mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Seluruh jabatan ditanggalkan. Seluruh kedudukan ditanggalkan. Kemudian mereka dikumpulkan di suatu padang yang sangat luas. Kemudian tudun asyams, matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, sehingga manusia pun bercucuran keringat, ya. Dan keringat yang keluar dari tubuh mereka berdasarkan amalan mereka. Faminhum man yakunul araf, di antara mereka ada yang keringat mereka ila ka'bay, sampai di kedua mata kakinya. Faminhum, di antara mereka ada yang keringatnya ila rukbatay, sampai ke kedua lututnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai di ila haqawai, sampai di pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mulutnya. Semakin iman yang lemah, semakin amalnya sedikit, semakin banyak keringat yang akan bercucuran dari tubuhnya. Maka kondisi ini menjadikan manusia benar-benar dalam kondisi sangat-sangat haus. Sangat-sangat haus. Mereka sangat membutuhkan, ya, air minum karena terik matahari yang begitu sangat panas, ya. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menanti umatnya di telaga beliau. Oleh karenanya beliau berkata, "Ana faratukum alal haud." Sungguhnya aku menunggu kalian di telagaku. Al-farat artinya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului umatnya, kemudian menyediakan, ya, telaganya, ya, agar untuk menjamu umat-umatnya agar segera bisa minum dari telaganya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam riwayat bahwasanya setiap nabi punya telaga, masing-masing nabi punya telaga karena masing-masing nabi punya umat yang butuh untuk minum pada waktu tersebut. Tetapi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih spesial daripada yang lainnya. Telaga yang lebih luas, lebih besar dan lebih indah daripada telaga-telaga nabi-nabi yang lainnya. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana telaga Nabi, bagaimana sifat-sifatnya, di mana posisinya, bagaimana sifat airnya, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal waridin, termasuk orang-orang yang bisa mampir ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis-hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya mutawatir. Apa yang dimaksud dengan mutawatir? Mutawatir itu hadisnya diriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Adapun yang kurang dari 10 disebut dengan hadisul ahad, hadis ahad.
Ya. Jadi semakin banyak sahabat yang meriwayatkan, semakin menguatkan hadis-hadis tersebut. Ya, tatkala suatu hadis dikatakan mutawatir, berarti tidak diragukan lagi tentang kevalidatasnya, validatisnya, tidak diragukan lagi. Oleh karenanya dalam seorang ulama mengatakan mimma tawatara, ya, hadithu man kadzab, di antara hadis-hadis yang mutawatir hadithu man kadzab, yaitu hadis tentang man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang meriwayatkan hadis dariku dengan dusta, ya, berkata Rasulullah SAW bersabda dengan hadisnya dusta, dia sengaja berdusta senamaku, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia siapkanlah, ya, tempat tinggalnya di neraka jahannam. Hadis ini hadis mutawatir, ya. Mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab, demikian juga hadis tentang barang siapa yang bangun masjid karena Allah, itu juga hadis yang mutawatir. Wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu, demikian juga hadis tentang ru'yah, melihat Nabi pada hari kiamat kelak, tentang syafa'at, tentang telaga di antaranya. Wa massu 'alal khufaini wa hadhihi ba'dhu, demikian juga hadis tentang bolehnya mengusap mengusap sepatu atau kaos kaki tatkala berwudu, tidak perlu dilepas, ya. Ini juga hadisnya mutawatir. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengumpulkan, ya, sahabat yang meriwayat tentang hadis telaga ini, ternyata beliau kumpulkan lebih dari 50. Lebih dari 50 sahabat meriwayatkan tentang hadis telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, saya telah mendengar ada sebagian ulama di zaman beliau, ya, yang telah mengumpulkan sampai 80 sahabat yang meriwayatkan tentang hadis tentang telaga. Ini menunjukkan Nabi SAW sering mengulang-ulang tentang telaga Nabi SAW sebagai kabar gembira kepada umatnya. Nabi sering menyampaikan dalam majlis lain, Nabi sampaikan lagi dalam majlis lain, Nabi sampaikan lagi. Akhirnya yang meriwayatkan tentang telaga Nabi SAW sangat banyak. Bayangkan 50 sahabat yang meriwayatkan. Satu sahabat saja riwayatkan hadis, kita benarkan, apalagi sampai 50 sahabat. Maka tidak diragukan akan hadis ini benar. Dalam Sahihain saja yang meriwayatkan banyak sahabat. Saya bacakan, ya, yang dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Anas, ada Abu Hurairah, ada Hudzaifah, ada Sa'id bin Hudzair, ada Uqbah bin Amir, ada Abdullah bin Zaid, ada Sahal bin Sa'ad, ada Abi Sa'id Al-Khudri, ada Jundub, ada Harithah bin Wahab, ada Mustawrat, ada Asma binti Abi Bakar. Ada sekitar 15, itu di Sahihain. Sisanya tersebar di kitab-kitab hadis yang lainnya, seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya. Jadi total kira-kira 50 sahabat, bahkan ada yang mengatakan sampai 80 sahabat meriwayatkan tentang hadis tentang telaga. Ya, oleh karenanya tidak mungkin kita meragukan akan hadis ini, ya, karena sahabat yang meriwayatkan sangatlah banyak. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tentang sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya zawayahu sawa, bahwasanya sudut-sudutnya dari telaga tersebut sama panjangnya, ya, sama panjangnya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, arduhu mislu tulihi, lebarnya sama dengan panjangnya. Oleh karenanya banyak ulama mengatakan telaga Nabi itu bentuknya adalah bujur sangkar, ya, adalah bujur sangkar murabba, karena kata Nabi arduhu wa tuluhu sawa, lebarnya dan panjangnya sama. Ini berarti bentuknya apa? Bujur sangkar. Ini pendapat mayoritas ulama. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata tatkala Nabi berkata zawayahu sawa, sudut-sudutnya sama panjangnya, ini menunjukkan telaga tersebut bundar. Beliau memahami maksudnya panjang dan lebarnya sama, maksudnya jari-jarinya sama, sehingga telaga tersebut bentuknya apa? Bundar. Intinya mau bundar mau kotak enggak ada masalah, yang penting kita sampai ke sana, ya. Yang penting kita sampai ke sana. Baik. Yang kedua, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang luasnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahihain dari hadis Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Haudhi masiratu syahrin." Telagaku panjangnya
adalah sejauh perjalanan sebulan. Kalau orang naik kuda, berjalan, berlari kudanya selama sebulan, itu kira-kira panjang apa? Telagaku. Terkadang Nabi menggambarkan tentang panjangnya telaga dengan ukuran waktu, perjalanan sebulan. Dan seringnya Nabi menggambarkan tentang panjangnya atau luasnya telaganya dengan ukuran tempat. Makanya dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, tuluhu baina Amman ila Ailah. Ya, panjangnya dari kota Amman sampai kota Ailah. Dari Amman itu di Yordan sampai di Ailah di Syam. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, kama baina Ailah wa San'a'i al-Yaman. Seperti dari Ailah di negeri Syam sampai ke Son'a di negeri Yaman. Tentu sangat jauh ya. Ini sangat jauh. Karena Son'a berada di sebelah selatan Jazirah. Ya. Adapun Ailah Syam sebelah utara kota Madinah. Ya. Jadi jauh sekali, berarti ribuan kilometer panjangnya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, kama bainal Madinati wa Son'a. Jaraknya seperti dari kota Madinah sampai kota Son'a. Ya. Ada lagi dalam hadis yang lain kata Nabi, kama baina Ailah ilal Juhfah. Dari Ailah sampai Al-Juhfah. Al-Juhfah 200 km dari kota Madinah. Maka timbul perbedaan persepsi di antara para ulama. Kenapa Nabi mengatakan terkadang dari kota ini ke kota ini, terkadang dari kota ini ke kota ini? Kalau kita ukur, jaraknya beda-beda. Madinah sampai Son'a beda, dari Ailah sampai Son'a lebih jauh lagi. Ya, dari Amman kepada Ailah lebih dekat lagi. Terus yang mana yang benar? Ya. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi hanya menyampaikan secara takribi, hanya sekedar pendekatan. Maka waktu dia, karena Nabi sering mengulang-ulang tentang hadis tentang telaga, terkadang dia bertemu dengan orang Yaman, dia bilang lah seperti di Madinah sampai di Son'a. Kalau dia bertemu dengan orang dari negeri Syam, dia bilang dari Ailah sampai ke Son'a. Kalau dia ketemu dengan orang dari kota lain, dia bilang dari kotamu sampai kota sini. Sesuai dengan orang yang diajak bicara sebagai penggambaran. Intinya sangat luas. Ini pendapat pertama. Bahwasanya jarak tersebut hanyalah pendekatan. Intinya sangat luas. Pendapat yang kedua menyatakan, Nabi menyampaikan secara sesungguhnya. Ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan bahwasanya telaga Nabi diperluas lagi. Sampai jarak yang paling jauh adalah dari Ailah sampai ke Son'a, itu ribuan kilo ya. Ailah sampai ke Son'a ya. Madinah sampai ke Syam itu sekitar 1000 kilo. Madinah ke Tabuk aja sudah 700 kilo, belum lagi ke Jordan, ke Palestina ya, mungkin 1000 kilo. Kemudian ke Yaman jauh lagi ya. Ke Yaman jauh lagi ya. Oleh karenanya dalam sebagian riwayat ya menunjukkan bahwasanya telaga diperluas lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama baina Adan ila Amman, sebagaimana dari kota Adan di Yaman sampai Amman di Yordan, wa ausa dan lebih luas lagi. Ini menunjukkan telaga Nabi kabarkan sekian, ternyata Allah perluas lagi. Mungkin Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah perluaskanlah telagaku sehingga telaga Nabi diperluas lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari sisi luas. Adapun dari sisi cangkirnya, ternyata cangkirnya banyak di situ. Kata Nabi SAW, ya, bahwasanya cangkirnya itu kan nujum, keada di nujum seperti jumlah bintang-bintang di langit. Ya, cangkirnya itu banyak. Jadi orang kalau ke sana bisa langsung minum. Jadi Allah sediakan cangkir yang sangat banyak. Karena kalau cangkirnya cuma dua, rebutan. Jadi cangkirnya banyak sejumlah bintang-bintang di langit. Ya, siapa yang datang bisa langsung apa? Minum ya. Karena mereka kehausan. Orang berbondong-bondong datang kehausan, tahu-tahu ada telaga, maka mereka berbondong ingin segera minum. Minum dari telaga tersebut ya. Kemudian adapun warna airnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma'uhu abyadu minal warik." Sungguhnya airnya lebih putih daripada perak. Dalam hadis yang lain, ma'uhu ashaddu bayadhan minal laban, bahwasanya airnya lebih putih daripada susu. Dalam riwayat yang lain, annahu abyadhu minas salji, airnya lebih putih daripada es. Ya. Adapun rasanya, jadi Nabi jelaskan detail. Ya. Jaraknya, luasnya, warna airnya, rasanya. Kata Nabi SAW, annahu ahla minal asal,
dan rasanya lebih manis daripada madu, ya. Lebih manis daripada madu. Kemudian aromanya, wanginya, Rasulullah SAW mengatakan atyabu minal misik, lebih harum daripada harumnya minyak kasturi, ya. Ini menunjukkan, ya, telaga tersebut luas dan rasanya sangat lezat, warna airnya sangat putih, dan orang yang kesana berbondong-bondong tidak perlu berebutan karena telaga tersebut sangat luas dan jumlah cangkirnya sangat sangat banyak. Waktu saya isi tentang masalah ini, ada yang bertanya, Ustaz, boleh enggak sampai di telaga saya berenang di situ? Saya bilang, kau minta izin sama Nabi, kalau dikasih berenang ya silakan. Macam-macam aja pikiran. Taib. Adapun airnya sangat kencang, apa, mengalir dengan deras. Dalam hadis, ya, disebutkan bahwasanya sumber air dari telaga Haud adalah dari sungai di surga. Disebut dalam riwayat dari sungai Al-Kautsar. Makanya terkadang telaga Nabi dinamakan juga dengan Al-Kautsar, karena ditinjau dari sumber airnya yang berasal dari sungai Al-Kautsar. Ya. Kata Nabi SAW, yaskhabu fihi mizabani minal jannah. Ada dua mizab. Mizab itu talang air dari surga yang menguncurkan air dari sungai menuju ke telaga tersebut. Dalam riwayat yang lain, annal mizabaini wahidun min zahab wal akharu min wariq. Adapun dua talang tersebut, yang satu talangnya terbuat dari emas, yang satu talangnya terbuat dari perak. Dalam riwayat yang lain, yaghuttu fihi mizaban. Yaghuttu itu airnya air yang gemericik deras keluar. Jadi air mengalir sangat keras, mengalir dari surga menuju ke telaga tersebut, ya. Baik. Ini tentang sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang-orang yang mampir dari telaga tersebut? Tentunya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir tidak akan menghampiri telaga tersebut. Orang-orang murtad tidak akan menghampiri telaga tersebut, ya. Orang-orang para pelaku bid'ah, bid'ah-bid'ah yang hebat, bid'ah-bid'ah akidah, ya, tidak akan mampir ke dalam ke telaga tersebut. Tapi saya bacakan tentang siapa yang pertama kali mampir ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, awwalun nasi alaihi wurudan so'alikul muhajirin. Orang yang pertama kali mampir ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang miskin dari kaum muhajirin, ya. Orang-orang miskin dari kaum muhajirin. Ini pernah saya sampaikan, ya, bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, ya. Yang pertama kali minum dari telaga, orang-orang miskin. Yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin. Yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin, ya. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan so'alikul muhajirin, ya, ad-dunu suthiyaban as-syu'uthu ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwabu sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yankihunal mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar ditolak, duit tidak ada, miskin. Jangan ada yang bilang gue banget, ya, jangan. Ngelamar sana ditolak, ngelamar sini ditolak, ngelamar di sana ditolak, kan? Ngelamarnya pakai motor, siapa mau terima? Nanti ngelamar bawa mobil biar diterima. Baik. Karena sekarang sudah ada, tidak ada namanya cinta buta, ya. Sekarang setiap wanita bisa tidak buta lagi, bisa bedakan antara motor dengan mobil, ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga. Tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, yadkhulu al-jannah al-fuqara, fuqara ummati qabla al-aghnia bi khamsi bi nisfi amin. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Sebelum orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya
panjang sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Rumahnya berapa dihisap, mobilnya berapa dihisap, ya. Istrinya berapa dihisap. Panjang ceritanya, ya. Perusahaan berapa dihisap, pegawainya banyak. Ada orang kawan pegawainya 10 ribu, ada kawan kita kenal pegawainya 1 ribu. Ini kan hisapnya panjang seperti ini. Orang miskin mana dia, apa yang mau dihisap, ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul, ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya, masya Allah, HP-nya ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, banyak macam yang sudah di situ. Yang sudah dia lihat di HP-nya banyak, sekali hisapnya panjang. Sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang, maka mereka terlambat masuk surga. Bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam. Ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, berinfak, wa anfiku, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang muda, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta, banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Maka tidak boleh kita merendahkan orang kaya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi SAW tatkala ya, menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya. Tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, Rajulun atahullahul hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah. Dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, Rajulun atahullahul mal, wahuwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta, ya. Kemudian dia gunakan harta tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, innamad dunya li arba'ati anfar. Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, ya. Ni'mal mal salih li rajuli salih. Ni'mal mal salih li rajuli salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang salih. Jadi, kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hadir subhanahu wa ta'ala, nah orang kaya, mereka terlambat masuk surga, bukan karena mereka rendah, tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisab ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin, meskipun masuk surganya terlambat. Tetapi yang harus masuk duluan orang apa? Miskin. Kenapa? Di dunia mereka tidak pernah merasakan kenikmatan. Kalau ngelamar ditolak terus. Harus segera mencicipi bidadari sebelum orang kaya masuk duluan. Iya. Orang kaya sudah sering enak, ditunda sebentar enggak apa-apa 500 tahun. Olehnya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ternyata yang pertama kali juga merasakan minum dari telaga Nabi adalah sa'alikul muhajirin, orang-orang muhajirin yang sangat sangat miskin. Ya, mereka yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, "Taridu alayya ummatil hawdha." Umatku datang, berbondong-bondong datang menghampiriku di telaga. Wana azudun nasa anhu, dan aku menolak orang-orang yang ingin mampir ke telagaku. Ada umat dari nabi lain, umat nabi lain. Kata Nabi, bukan. Ini buat umatku. Buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama yazudur rajul ibila rajuli an ibilihi. Sebagaimana seorang dia punya tempat minum ontanya, kalau ada onta lain mau menghampiri ditolak. Enggak, ini buat onta saya, onta lain enggak boleh. Nabi juga demikian. Jadi Nabi makanya kenapa Nabi mengatakan ana faratukum alal haud.
aku mendahului kalian di telaga. Di antaranya Nabi untuk menjaga telaga tersebut. Ini khusus buat minuman bagi umatku. Sahabat berkata, ya Nabi Allah, ata'rifuna ya Rasulullah, apakah Anda akan mengenali kami di sana nanti? Kata Nabi, na'am. Lakum sima laisat li ahadin ghairikum. Kalian memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Tariduna alayya gurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian akan datang kepadaku dalam kondisi wajah kalian bercahaya, tangan kalian bercahaya, kaki kalian bercahaya karena bekas wudu. Wala yusaddanna anni ta'ifatun minkum fala yasilun. Sungguh ada sekelompok orang dari kalian mau datang dihalangi, maka dia pun tidak, mereka pun tidak bisa sampai kepadaku. Fa aqulu ya rabbi haula'i min ashabi. Aku berkata, ya Rabbku, sungguhnya mereka sahabat-sahabatku. Fayujibuni malak, maka malaikat menjawab, wahal tadri ma ahdatsu ba'dak. Tidakkah kau tahu apa yang mereka ada-adakan setelah meninggalmu? Nanti akan kita bahas masalah ini. Kemudian kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadihi, innila adhudu anhur rijal. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku menghalangi para lelaki yang ingin minum dari telagaku. Kama yadhudhu rajulul ibilal gharibah an haudihi. Sebagaimana seorang menghalangi ada onta yang asing yang ingin minum dari tempat minum ontanya. Taib, ada dua golongan yang terhalangi dari minum di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya bahas ini, saya ingin ingatkan ya, bahwasanya orang-orang Syiah, ya, mereka berdalil dengan hadis ini untuk mengkafirkan para sahabat. Kata mereka, Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ya, Nabi mengatakan, ya Rabbi ashabi, ya, ya Rabbku, kenapa dihalangi itu sahabat-sahabatku? Berarti sahabat semuanya murtad. Nabi bilang sahabatku, ternyata tidak bisa minum di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bantahannya mudah. Yang pertama kita katakan, hadis tentang telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis mutawatir. Yang meriwayatkan siapa? Meriwayatkan para sahabat. Yang meriwayatkan adalah para sahabat. Yang para sahabat tersebut Anda kafirkan. Loh, kalau Anda kafirkan mereka, ngapain Anda meriwayatkan hadis dari orang-orang yang Anda kafirkan? Paham atau tidak? Paham ya? Ini hadis tentang telaga Nabi yang tadi kisah Ibnu Umar, apa Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Sa'ad Al-Khudri, kemudian Abu Hurairah, semuanya mereka kafirkan. Kita bilanglah, kalau Anda kafirkan mereka, ngapain Anda meriwayatkan hadis dari mereka? Yang kedua, lafal tentang yang ditolak oleh Nabi SAW itu atau dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa mendatangi telaga Nabi, itu lafalnya macam-macam. Dalam hadis tadi, ya, kata Nabi, wala yusaddanna anni ta'ifatun minkum, dihalangi sekelompok orang. Ta'ifatun sekelompok orang, bukan berarti harus banyak orang, tidak harus. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, usai haybi, yaitu sekelompok orang sedikit dari sahabat, artinya Nabi kenal mereka. Dan benar, setelah Nabi meninggal dunia, ada sebagian orang murtad. Di zaman Abu Bakar, banyak orang-orang Arab Badui masuk Islam, ya, setelah Fathu Makkah. Begitu Nabi SAW meninggal, mereka murtad. Mereka secara umum dianggap sahabat karena mereka bertemu dengan Nabi, sempat menuntut ilmu dengan Nabi, Nabi mengenal mereka. Setelah Nabi meninggal dunia, ternyata mereka apa? Murtad. Bukan kaum muhajirin, bukan kaum ansor, bukan. Ini orang-orang Syiah ingin membawa hadis ini kepada muhajirin semuanya kafir, kaum ansor juga semuanya kafir, kecuali beberapa orang saja yang tidak kafir. Ya. Nabi mengatakan usaihibi, usaihibi itu artinya isim tasgir yang menunjukkan jumlah yang sedikit. Dalam sebagian riwayat, kata Nabi rijal, beberapa orang lelaki, tidak banyak yang ditolak, yang Nabi kenal kemudian ditolak. Ya. Dalam sebagian riwayat, ar-rohtu itu jumlah antara 3 sampai 9. Yang Nabi kenal mereka, kemudian terhalangi dari telaga Nabi SAW. Lafal saling menafsirkan. Ternyata datang lafal, ar-rohtu. Ar-rohtu itu dalam bahasa Arab jumlah dari 3 sampai 9. Nah, kemudian mereka ingin mengatakan ribuan sahabat, puluhan ribu semuanya murtad gara-gara hadis ini. Padahal dalam sebagian riwayat cuma apa? Ar-rohtu 3 sampai 9. Yang Nabi kenal mereka, ternyata mereka diusir. Tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. Taib. Orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW, ya, ada secara umum ada tiga kelompok. Secara umum ada tiga kelompok. Yang pertama orang kafir, orang-orang kafir. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, Inna man syariba minal haudhi syarbatan lam yadhma ba'daha abadan. Man syariba minhu lam yadhma ba'dahu abadan. Barang siapa sempat minum dari telaga Nabi, dia tidak akan haus selamanya. Dan orang kafir pasti masuk neraka.
Kalau masuk neraka ya pasti kehausan, ya atau tidak? Berarti orang kafir enggak bakalan minum dari orang murtad tidak bakalan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang pertama, orang kafir jelas tidak minum. Yang kedua, kata para ulama, yaitu ahlul bid'ah, dan dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya. Itu bid'ah-bid'ah besar. Mereka sebutkan contohnya Khawarij, contohnya Mu'tazilah, contohnya Syiah. Mereka sebutnya Rawafid, Rafidhah, Khawarij, kemudian Mu'tazilah, ya. Pelaku bid'ah-bid'ah akidah yang besar, yang ini berkaitan dengan usuluddin. Mereka ini tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di antara yang disebut oleh para ulama yaitu adalah orang-orang adz-dzalimun, orang-orang yang zalim. Al-musrifun fi dzulmihim, yang sangat parah dalam kezalimannya. Ya, seperti para penguasa yang zalim yang telah menzalimi mungkin ribuan rakyat, mungkin ratusan ribu rakyat, mungkin jutaan rakyat, orang seperti tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pelaku maksiat, ya pelaku kesalahan sedikit-sedikit masih bisa lah. Ini perlu menjelaskan itu orang-orang yang memiliki dosa-dosa yang sangat besar, diantaranya bid'ah-bid'ah besar, bid'ah-bid'ah akidah. Yang kedua adalah berkaitan dengan orang-orang yang penguasa-penguasa yang zalim, ya, yang merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kemudian mendzalimi rakyat dan masyarakat. Kenapa? Karena waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyambut mereka, tiba-tiba mereka dihalangi. Kemudian Nabi berkata, ummati ummati. Ya Allah, itu umatku. Ya Rabbi, ummati ummati, umatku. Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Innahum qad ghayyaru wa badalu. Kau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah peninggalmu wahai Rasulullah. Sungguhnya mereka telah merubah-rubah dan mereka telah mengganti-ganti. Nah, merubah dan mengganti ditafsirkan oleh para ulama dengan dua, yaitu orang yang mengganti-ganti hukum Allah atau orang yang mengganti sunnah-sunnah Nabi SAW dengan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Dan ini juga dari para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal dunia. Nabi bercerita, waktu saya lagi di telaga, tiba-tiba ada orang ingin datang menemuiku, tiba-tiba dihalangi. Kemudian saya bilang, ya Allah, itu umatku, kenapa dihalangi? Ya, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri, kau tidak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka ada-adakan, bid'ah yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Ini dalil yang sangat tegas bahwa setelah Nabi meninggal dunia, dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Paham? Dalilnya sangat jelas, hadisnya mutawatir. Ya. Maka tidak benar perkataan sebagian orang bahwasanya Nabi keluar kemudian jalan-jalan, mampir ke rumah Habib Fulan misalnya, ya. Seperti tersebar di YouTube, ya. Ada orang ingin pergi ke benziarahi kuburan Nabi, tahu-tahu dihalangi oleh Fatimah. Fatimah lagi bangkit dari kuburan. Mau ke mana? Mau ke rumah bapakmu? Ke kuburan bapakmu? Abi Mohufi, kata pakai bahasa Amiyah. Bapakku tidak ada. Dia lagi pergi ke Habib Fulan di Yaman. Subhanallah lagi. Jadi kuburan Nabi lagi kosong. Nabi lagi apa? Keluar. Seandainya Nabi bisa berjalan-jalan ke sana sini, ketemu si Fulan, ngobrol dengan si Fulan, mengunjungi rumah si Fulan, wali Fulan, Habib Fulan, berarti Nabi tahu dong kondisi politik dunia. Tahu atau tidak? Kira-kira kalau ngobrol sama orang-orang tersebut, mereka cerita enggak tentang kondisi masyarakat Muslim di dunia ini? Cerita, ya Rasulullah di Suriah ada begini. Ya. Ternyata dikatakan dalam hadis ini, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Jelas. Wong Nabi saja masih hidup, Nabi tidak tahu apa yang terjadi kalau di luar jangkauannya. Buktinya apa? Buktinya waktu kalung istrinya hilang, Nabi cari-cari enggak ketemu. Tidak tahu kalungnya di mana. Enggak usah bicara tentang jauh-jauh, kalungnya di mana Nabi tidak tahu. Sampai Rasulullah SAW suruh sahabat nyari, semalam suntuk mereka cari, enggak ketemu-ketemu. Sampai tatkala sudah tiba waktu sholat subuh, para sahabat gelisah, gimana mau sholat? Ternyata turun ayat tayamum. Kalungnya Aisyah hilang, tidak diketahui di mana. Ternyata tidak ketemu, kata Nabi, kita pergi. Ternyata kalungnya ditindih sama onta, makanya enggak ketahuan, ya. Antanya berdiri baru ketahuan, ontanya pun tidak lapor sama Nabi. Ada kalung di bawah. Waktu Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, Nabi sudah jalan di luar, Aisyah terlambat datang, diantar oleh Sofwan masuk kota Madinah. Maka orang-orang munafik mengatakan Aisyah telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Nabi tahu atau tidak? Tidak tahu. Nabi tidak ngerti apa yang terjadi. Itu terjadi di zaman dia. Nabi tidak tahu.
Sampai akhirnya Allah turunkan ayat, sekitar 10 ayat lebih, mengatakan Aisyah bebas. Nabi baru tahu. Kalau tidak Allah tidak kasih tahu, dia tidak tahu. Kemudian Nabi sekarang sudah mati, tahu kejadian seluruhnya. Apa yang terjadi di Indonesia juga tahu. Enggak benar. Enggak benar. Nabi Sulaiman alaihissalam, waktu dia lagi cari burung hudhud, ternyata burung hudhud terlambat datang dari negeri Saba. Ya. Kemudian burung hudhud berkata, kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, ya, bahwasanya, ya, aku punya ilmu yang kau tidak miliki, wahai Sulaiman. Ya. Gimana lafal ayatnya? Ya. Wajituka min sabain binabain yaqin, ya. Ahadtu bima lam tuhitu bih, kata burung hudhud. Burung hudhud mengatakan, wahai Sulaiman, ahadtu bima lam tuhitu bih, aku punya ilmu yang kau tidak tahu, subhanallah. Burung hudhud sudah terlambat datang, kemudian bilang, saya punya ilmu kau tidak tahu, wahai Sulaiman. Sulaiman nabi atau bukan? Nabi, anak buahnya jin atau bukan? Jin, ternyata apa yang terjadi di negeri Saba dia tidak tahu. Dan ketidaktahuan Sulaiman terhadap apa yang terjadi di negeri Saba diketahui oleh burung hudhud. Maka dengan pede dia mengatakan, saya tahu apa yang kau tidak tahu. Kalau Sulaiman itu, kurang ajar nanti. Saya bilang, saya tidak tahu. Sini tak sembelih kamu. Tidak, tapi Sulaiman memang tidak tahu. Ada apa gerangan? Hudhud cerita, saya tadi pergi ke negeri Saba, saya lihat ada begini, ada begini, ada begini. Kata Sulaiman, nandur. Asadakta, amkunta minal kadibin. Kita lihat dulu, kau ini benar atau tidak. Nabi Sulaiman masih belum tahu juga. Suruh cek dulu. Ini berarti Nabi Sulaiman alaihissalam tidak tahu apa yang terjadi di negeri Saba. Itu di zaman dia masih hidup. Nah, bagaimana kalau sudah mati kemudian tahu seluruhnya? Lebih tidak masuk akal. Makanya Nabi Isa alaihissalam sekarang belum meninggal, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat Allah bertanya, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apa kau berkata kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai tuhan-tuhan selain Allah? Yang bisa mengatakan, subhanak ya Allah, saya tidak pernah mengatakan demikian. Ya. Kemudian kata, ma qultu lahum illa ma amartani bihi, aku tidak pernah memerintahkan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku. Kemudian Nabi Isa berkata, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, saya menjadi saksi atas perbuatan mereka waktu saya masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala aku angkat aku ya Allah, kunta antar raqiba alaihim, kau yang tahu tentang mereka, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah saya diangkat oleh engkau. Padahal Nabi Isa belum meninggal, itu pun dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang Nasara setelah dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia belum meninggal. Nah, bagaimana kemudian Ali mengatakan Nabi sekarang tahu sana sini, Nabi ngerti, silakan beristighatsah minta tolong kepada Nabi, ya Rasulullah tolong kami. Ini enggak benar. Nabi datang acara, hadir acara ini, hadir acara ini. Kemudian tatkala Nabi masuk, semua orang berdiri menyambut kedatangan Nabi. Yang benar saja. Nanti orang-orang ziarah di Masjid Nabawi, gimana? Lagi kosong. Kayak tadi katanya kan, yang bilang tadi, lagi kosong. Ya, jangan, ngapain ziarah, Nabinya lagi tidak ada. Ini enggak benar ya, ini khurafat semuanya. Enggak benar. Dalil bahwasanya Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal dunia. Hadisnya mutawatir. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang mereka perbuat, mereka ada-adakan setelah kau meninggal dunia. Innahum qad ghayyaru wa badalu. Sungguhnya mereka telah mengganti dan telah merubah. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang mengingkari tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mereka mengingkari telaga Nabi bukan dari lafaznya, mereka bilang telaga Nabi ada tapi tidak seperti apa yang kalian ceritakan. Tidak seperti yang disebut dalam hadis-hadis. Mereka mengingkari hadis-hadis. Dan demikian orang-orang Mu'tazilah, mereka sering menolak hadis-hadis dengan alasan hadis-hadisnya adalah hadis ahad padahal hadisnya mutawatir. Contoh, Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Usul Khamsah, ya. Tokoh Mu'tazilah punya buku tebal namanya Syarah Usul Khamsah. Dia mengatakan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat pada hari kiamat. Adapun hadis-hadis yang datang tentang Allah dilihat pada hari kiamat, hadisnya adalah hadis ahad dan hadis ahad dhaif, tidak bisa dipakai. Ini enggak benar. Ternyata hadisnya mutawatir, diriwayatkan lebih dari 20 sahabat lebih. Kenapa dia jahil tentang, tidak ngerti tentang masalah hadis kemudian dia tolak? Sama tentang masalah telaga Nabi SAW, meriwayatkan hadis sampai 50 sahabat. Sampai ada yang mengatakan sampai 80 sahabat. Ada seorang datang kepada Abu Barzah al-Aslami, namanya Ubaidillah bin Ziyad.
Dia datang kepada Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad berkata kepada Abu Barzah, "Inna ma bu'ithu ilaika li as'alaka 'anil haud." Sungguhnya aku diutus kepada engkau untuk bertanya tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fihi syai'an? Apakah kau dengar Nabi pernah bercerita tentang telaga Nabi, tentang telaganya? Maka Abu Barzah berkata, "Na'am, iya. Saya pernah dengar Nabi bercerita tentang haud. La marratan wala tintain wala salatan wala arba'an wala khamsan." Aku mendengar Nabi bercerita tentang telaganya bukan cuma sekali, bukan cuma dua kali, bukan cuma tiga kali, bukan cuma empat kali, bukan cuma lima kali. Tadi saya katakan di awal pengajian, Nabi sering mengulang-ulang tentang telaganya. Faman kadzdzaba bihi falasaqahullahu minhu. Barang siapa yang mendustakan tentang telaga Nabi, semoga dia tidak minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaja mughdhaban. Kemudian dia keluar dalam kondisi marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Oleh karenanya Anas bin Malik berkata, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkuruhu." Aku mendengar Nabi berbicara tentang telaga. "Wa laqad adraktu ajaizabil Madinah." Sungguh aku mendapati nenek-nenek, orang-orang jompo, nenek-nenek di kota Madinah, "La yusallina salatan illa sa'alna Allah Ta'ala an yuridahunna hawdha Muhammadin." Aku dapati nenek-nenek di kota Madinah, orang-orang tua maksudnya, sahabat-sahabat yang tua, ya. Karena Anas bin Malik sahabat senior, sahabat junior. Dia mengatakan, aku mendapati nenek-nenek di kota Madinah, tidaklah mereka sholat kecuali mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menghampiri telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dijadikan doa bagi orang-orang nenek-nenek tua di kota Madinah. Berarti apa? Tentang telaga Nabi, berita yang masyhur, diketahui oleh banyak orang, sampai nenek-nenek di kota Madinah pun mengetahui tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib hadirin, di antara hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa ya lebih mudah untuk menghampiri telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kata para ulama adalah al-muhafadzah 'alal wudu, hendaknya menjaga wudu. Karena tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengenali kalian dengan apa? Bekas wudu. Cahaya di wajah, di tangan, di kaki. Maka seorang berusaha melatih diri untuk menjaga wudunya. Setiap batal kemudian dia mengganti, memperbarui wudunya. Kemudian di antaranya sabar terhadap sikap ya, pemerintah yang zalim, yang mengambil harta untuk diri mereka sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satarauna ba'di atharatan syadidatan." Setelahku engkau, kalian akan mendapati athara. Athara itu sifat sebagian pemimpin yang mereka mengumpulkan harta buat mereka, bukan untuk rakyat, tapi buat mereka apa? Sendiri. Buat untuk mereka sendiri. Kata Nabi, sabarlah hatta talqallaha wa rasulahu alal haud, sampai kalian bertemu dengan aku di telaga. Jadi bersabar. Terkadang ada ujian seperti itu, ya jangan kemudian terjadi pertumpahan darah dan yang lainnya. Habis waktu ya. Taib, silakan ada. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara akidah Ahlussunnah adalah tidak boleh memberontak kepada pemerintah selama mereka masih muslim. Meskipun wa injaru, meskipun mereka berbuat kezaliman. Kenapa? Karena Islam memandang kemaslahatan. Pemberontakan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, pertumpahan darah yang lebih banyak, kehancuran suatu negara. Oleh karenanya disuruh bersabar, ingin mengadakan perubahan silakan mengadakan perubahan dengan cara yang baik, dengan cara sesuai prosedur, dengan cara yang syar'i, bukan dengan pemberontakan. Saya masih ingat di awal-awal terjadi keributan di negara-negara Arab, tetangga-tetangga kita. Awal-awal terjadi kezaliman di Suriah. Banyak orang bertanya kepada para ulama di Arab Saudi. Ulama-ulama tua di sana semuanya melarang, jangan. Tapi dai-dai muda waktu itu luar biasa. Ayo marah, ayo bangkitkan kemarahan kalian. Ayo. Akhirnya sekarang yang meninggal mungkin sudah jadi 1 juta orang. Wanita entah berapa yang sudah diperkosa, anak-anak sudah berapa yang meninggal. Saya tanya sama antum, seandainya antum datang orang tanya kepada antum, "Ustaz, antum jadi ustaz misalnya. Ustaz, saya tinggal di Suriah, Ustaz. Saya ingin memberontak, Ustaz. Apa konsekuensinya? Apa bahayanya? Mungkin 1 juta orang meninggal kalau saya berontak." Kira-kira jawaban antum gimana? Suruh berontak atau tidak? Ya akhi, darah kaum muslimin mengerikan. Sekarang mereka didolimi, kita bantu. Kita bantu sebanyak-banyaknya. Kita doakan mereka bantu. Sudah terlanjur. Tapi awal mula, tidak sembarang oleh orang boleh berfatwa. Akhirnya apa? Orang terbunuh seperti itu. Siapa yang menolong mereka sekarang? Negara-negara Arab Saudi mau ikut campur pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena sudah masalah dunia.
Masing-masing punya negara, punya koalisi. Tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Ya. Semua negara, lihat di Libya. Libya dulu kawan-kawan saya banyak di Libya. Dulu mereka masya Allah hidup tenteram, duit banyak. Ya. Sekarang susah. Ya. Nilai mata uang mereka jatuh. Mereka berontak terhadap Qaddafi. Qaddafi memang begitu. Dia mendolimi banyak orang. Tapi setelah dia dibunuh, sekarang terjadi apa? Susah. Tidak ada pemerintah. Tidak diakui, ribut. Ada dualisme pemerintahan dan akhirnya susah. Di Mesir juga demikian, di Irak juga demikian, di mana-mana demikian. Terjadi pemberontakan, kerusakan lebih banyak. Banyak teman-teman saya, doktor, lebih pintar dari saya. Lebih jauh lebih pintar daripada saya. Ilmu mereka tidak bisa bermanfaat. Kata mereka, Firanda, ente enak di Indonesia bisa dakwah sana sini. Kami tidak bisa berdakwah. Sudah sampai doktor di Madinah, mau pulang ngapain? Mau pulang, ada yang saya tanya, kenapa ente enggak pulang? Saya kalau saya pulang, saya enggak tahu. Bisa jadi saya dibunuh, saya tidak ngerti kenapa saya juga dibunuh. Mending saya ngerti kalau saya mau dibunuh. Saya tidak tahu, tiba-tiba orang tembak saya. Keamanan tidak ada. Maka antum ini ikhwan, ya. Negeri antum ini negeri yang penuh keamanan. Alhamdulillah ya. Jangan sampai gara-gara seorang emosional akhirnya memberontak, akhirnya kehancuran lebih parah. Dan itu dinanti-nanti oleh orang-orang kafir. Senang Indonesia terjadi keributan. Anda ingin merubah, silakan merubah. Kalau memang Anda tidak puas, silakan merubah dengan cara yang baik, dengan prosedur. Adapun berontak tidak benar. Taib. Yang kedua, sebaliknya. Kalau Anda menemukan penguasa yang kemudian ternyata tidak sesuai, ternyata berbuat zalim, Anda juga tidak boleh mendukung mereka. Tidak boleh mendukung mereka. Sebagaimana Anda tidak boleh memberontak, Anda pun tidak boleh mendukung. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ka'ab bin Ujrah? A'adzakallahu min imaratis sufaha. Aku berdoa kepada Allah agar Allah melindungi engkau dari pemerintahan orang-orang yang bodoh. Wa ma imaratus sufaha? Apa itu pemerintahan orang yang bodoh? Qala umara'u yakununa ba'di la yahtaduna bihadi. Ada penguasa-penguasa yang ada datang setelahku. Mereka tidak mengambil hidayah dariku. Wala yastanunna bi sunnati. Mereka tidak mengambil mengikuti sunnah-sunnahku. Faman saddaqahum bi kadhibihim wa anahum ala dhulmihim fa ulaika laysu minni. Barang siapa yang membenarkan penguasa-penguasa yang bodoh tersebut, kemudian membantu mereka atas kedzaliman mereka, maka mereka bukan dari golonganku. Walastu minhum, dan aku bukan dari mereka. Wala yariduna ala haudhi, dan mereka tidak akan datang di telagaku. Jadi ingat, tidak boleh memberontak, namun juga tidak boleh kemudian membenarkan ya kesalahan-kesalahan. Jadi kita harus taat kepada pemerintah dalam perkara yang baik. Kalau perkara tidak baik, ya jangan taat. Jangan taat. Kalau perkara itu zalim, maksiat kepada Allah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tapi bukan berarti kalau kita tidak taat kepada maksiat harus memberontak. Enggak juga. Ini juga tidak benar. Maka kita harus berikan nasihat kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah? Kepada siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat kepada penguasa-penguasa kaum muslimin dan juga kepada orang awam. Si Nabi membedakan antara nasihat kepada penguasa dengan nasihat kepada orang awam. Caranya sendiri-sendiri. Caranya sendiri-sendiri. Tapi nasihat harus ditujukan kepada mereka. Sebagaimana orang awam butuh nasihat, mereka penguasa juga butuh nasihat. Pembesar-pembesar juga butuh nasihat. Kalau antum bisa sampai kepada mereka untuk nasihati mereka, lakukanlah. Sungguh itu merupakan perjuangan yang luar biasa. Karena kalau ada penguasa menjadi baik, pengaruhnya sangat, sangat luar biasa. Taib, di antaranya perkara yang bisa menghalangi seorang untuk minum dari telaga Nabi SAW tadi dikatakan adalah ahlul bidah. Orang-orang melakukan bidah. Apa kata Ibnu Abdul Bar? Salah seorang pembesar dari madhab Maliki. Beliau berkata, "Kullu man ahdatha fid din fa huwa minal matrudin anil haud." Setiap orang yang melakukan perkara bid'ah dalam agama, dia termasuk orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kal khawariji, seperti orang-orang Khawarij, war rawafidhi, orang-orang Syiah, wasairi ashabil ahwa, demikian juga seluruh orang-orang pengikut hawa nafsu. Wa kadzalika dzalamatul musrifun, demikian juga orang-orang zalim yang berlebih-lebihan dalam kezaliman mereka, ya. Wal mu'linuna lil kabair, demikian juga orang-orang yang melakukan dosa besar tapi terang-terangan bangga zina, bangga dengan zinanya, bangga dengan minum khamernya, ya, bangga dengan korupsinya misalnya, ya. Maka ini orang-orang ini yang terang-terangan melakukan dosa-dosa besar juga tidak akan minum dari telaga Nabi SAW, ya. Dan alhamdulillah banyak dari kaum muslimin yang tidak seperti ini. Memang kita bermaksiat, tapi tidak sampai pada derajat seperti ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala maafkan dosa-dosa kita dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, pengajian kita selesai. Tidak usah pertanyaan. Ada yang bertanya? Enggak ada kan? Alhamdulillah. Oh ya, taib. Ada tadi yang mualaf mau masuk Islam? Kalau bukan
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kasih mic aja dia mau talkin. Duduk di sini enggak apa-apa. Dari mana asalnya? Dulunya agama apa? Konghucu. Tahu makna la ilaha illallah? La ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang disembah di alam semesta ini makhluk. Ada orang menyembah nabi, orang menyembah pohon, ada menyembah batu, ada nyawa matahari. Kita enggak, kita menyembah pencipta alam semesta. Namanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini artinya la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah artinya kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya silakan di syahadat, tolong dibantu. Ini apa sih? Ya sudah, ya silakan. Coba dibaca syahadatnya. Duduk aja, duduk biar tenang. Saudara-saudara antum, ya, kalau ada perlu jangan ragu-ragu minta tolong kepada mereka, ya. Jazakumullah khairan.